Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kok jadi soleh gini ya? Ya maklum lah, ngepasin momentumnya ini kan baru bulan Ramadan loh, teman-teman. Ramadan tiba. Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di Kapten Gitar Channel. Pada video kali ini, pas bulan Ramadan ini ya, saya akan memberikan ya bisa dibilang tips ini. Di bulan puasa itu mungkin banyak orang yang malas melakukan sesuatu ya, mager gitu lah kalau bahasa kiniannya, mager melakukan sesuatu dan ya nyantai-nyantai gitu sambil menunggu waktu berbuka. Nah, di masa-masa itu, di masa-masa nganggur nyantai itu, paling enak adalah main gitar dong. Menemani puasa harian Anda, lapar haus di siang hari, dengan main gitar adalah hal yang paling cocok, teman-teman. Kalau kalian belum bisa, ya bisa belajar pas nganggur itu, kan itu enak buat belajar gitar dong. Kebanyakan teman saya dulu itu bisa main gitar gara-gara nganggur waktu puasa, jadi nggak ada kerjaan, ngutek-ngutek gitar, akhirnya pun bisa. Jadi menurut saya puasa itu paling cocok ya ditemani dengan gitar loh, kan nggak ngeluarin tenaga banyak loh, cuma ngejreng-ngejreng di tangan ini, paling nyanyi-nyanyi dikit lah. Nah, di video kali ini saya akan mengasih rekomendasi gitar yang sering orang pakai atau sering orang beli ya di toko kami, teman-teman. Ini cocok buat rekomendasi kalian yang pengen gitar di bulan puasa ini, yaitu bukan ini ya, yaitu ini dia, model Yamaha APX. Model Yamaha APX, teman-teman, dia. Jadi ini adalah gitar model Yamaha APX yang lokal ya, pembuatan lokal. Itu dia. Ini adalah gitar yang ya bisa dibilang favorit gitulah. Banyak terjual atau populer gitulah. Suaranya juga ya. Jadi gitar ini di harga yaitu 300-an, teman-teman, yaitu di harga pasnya 355 gitar ini ya, murah sekali dah teman-teman, harga segitu bisa cocok untuk menemani lapar dan dahaga di siang hari kalian. Lalu akan saya tunjukkan gimana suara dari gitar ini ya teman-teman, dari ketika lalu kejeringan biar kalian tahu. Oke, langsung saja. Teman-teman, suara dari gitar ya model APX ini senarnya ukuran 9, jadi empuk di tangan ya,
buat latihan ini sangat recommended. Tepuk di tangan senarnya jadi nggak terlalu sakit buat latihan-latihan itu ya. Jadi inilah gitar recommended yang bisa kalian miliki di, untuk menemani masa-masa puasa kalian ya. Dan juga ini di toko kami ada promo Ramadan teman-teman ya. Ada promo khusus bulan Ramadan. Untuk yang offline, untuk beli langsung di toko, kalau beli gitar dapat bonus tas sama senar satu set teman-teman. Wah, mantap loh itu bonusnya, bonus tas langsung. Biasanya itu kalau tas harga berapa kira-kira ya, mahal lah tas itu. Itu dapat bonus tas sama senar kalau di toko offline ya, kalau langsung. Kalau online itu dapat potongan ongkir Rp27.000. Lumayan loh itu Rp27.000 ya. Sama kalau gitarnya sudah elektrik dapat bonus tas kalau gitarnya sudah elektrik ya. Itu dia promonya teman-teman. Buruan lah, sikat sudah gitarnya ini. Gak usah nunggu-nunggu lagi, mumpung ada promo juga itu. THR kan bentar lagi cair juga loh. Jadi itu dia teman-teman. Singkat video dari kami spesial bulan Ramadan ini ya. Banyak spesial Ramadan ini. Jadi terima kasih teman-teman telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami. Kami akan terus memberikan tutorial apapun tips tentang gitar. Jadi tetap stay tune di channel kami. Dan satu lagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga lancar-lancar saja. Mohon maaf lahir dan batin. Belum ya? Itu kan Idul Fitri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you next time.